Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ibu Iza. Di video kali ini aku mau share resep bumbu rujak petis ala orang Lamongan. Ini enak banget. Selamat menonton dan selamat mencoba. Pertama, siapkan sejumput micin, sejumput garam, dan asam jawa. Untuk ukurannya bisa sesuai selera dan bisa dilihat di video ya. Selanjutnya ini aku siapkan petis merah. Selanjutnya masukkan gula merah. Untuk gula merahnya juga sesuai selera aja. Selanjutnya aku siapkan 2 buah tomat ukuran kecil biar rujaknya semakin seger. Dan selanjutnya saya siapkan 15 cabai rawit untuk level kepedasannya, ini juga sesuai selera aja. Untuk tahap selanjutnya, biar makin mudah untuk nguleknya atau menghaluskan, kita potong-potong kecil tomat, gula merah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Ibu Iza, subscribe sekarang juga ya. Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Selanjutnya, haluskan bumbu rujaknya. Jangan lupa icip rasa. Nah, ini saya kurang gula merah, boleh ditambahkan setengah atau satu buah ini lagi juga bisa, sesuai selera saja ya. Haluskan. Selanjutnya untuk buahnya bebas aja. Kalau saya lebih suka pakai buah nanas. Ini aku siapkan satu buah nanas. Ini seger banget, cocok buat kalian yang lagi kumpul sama teman-teman kalian, lagi gabut di rumah, atau teman-teman yang lagi belajar bikin bumbu rujak. Ini cocok banget dan sangat mudah, rasanya pun enak. Untuk kepedasannya sesuai selera aja ya. Nah, kemudian nanasnya ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya untuk buah kedua aku pakai mangga. Ini mangga muda. Biasanya kalau teman-teman lagi ngerujak pakai buah apa aja nih? Kalau aku lagi ngerujak sama teman-teman atau keluarga, nggak lupa buah sama kerupuk nih. Kalau orang Lamongan yang lagi nonton ini sama nggak kayak aku. Nah, sekarang udah selesai semua, tinggal menikmati. Ini seger banget. Bisa dinikmati buah, pakai cilok. Enak banget kan? Selamat mencoba di rumah ya. Bisa juga pakai kerupuk. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.